Assalamualaikum guys, welcome back again. Seperti judulnya, kali ini aku mau bahas gimana sih cara kunci aplikasi WhatsApp tanpa aplikasi tambahan, terutama yang punya HP Oppo. Tenang-tenang, untuk HP merek lain akan gue kasih tutorialnya di video berikutnya. Oke, kita mulai yuk. Pertama, kalian buka pengaturan atau setting HP-nya. Pilih tulisan yang aku lingkari ini. Nah, kalian pilih sandi privacy. Lalu pilih aktifkan sandi privacy. Tinggal kalian atur deh kata sandinya. Aku coba ketik 1-6 aja, tapi jangan ditiru ya, soalnya passwordnya terlalu mudah. Nanti akan muncul pertanyaan, biar gampang aku kasih nama aku aja. Setelah itu biar aman, kalian klik ikat alamat email keamanan. Jadi ini gunanya kalau sewaktu-waktu kalian lupa, bisa cek email. Step berikutnya, kalian pilih kunci aplikasi. Nah, ternyata di sini tuh gak cuma bisa mengunci aplikasi WhatsApp aja loh. Kalian tinggal centang aja aplikasi mana yang mau dikunci. Kalau udah, pilih aktifkan enkripsi, beres deh. Oke, kita coba buka aplikasi WhatsAppnya. Kira-kira udah terkunci belum? Yap, misi selesai. Mudah bukan? Kamu juga bisa ubah password, caranya hampir sama. Kita buka pengaturan. Kalian pilih aja sandi privacy, lalu isi password sebelumnya. Step akhir, kalian pilih ubah kata sandi, atau kalau kalian nggak mau di password ya cukup pilih matikan aja. Oke, singkat banget videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you.